teman-teman. Sekarang aku mau buat martabak manis. Ini bahan sama caranya. Susu tapi udah aku tambahin sama ragi. Yang kedua ini yang nasi. Yang ketiga ada telur bebek. Kalau mau pakai telur ayam juga nggak empat. Terus ada yang keenam ini cemilan. Yang ketujuh itu ada margarin dicampurin. Yang kedelapan ini manis. Yang kesembilan ada susu kental manis sama kita masukin susu yang berhasil. Kedua tentunya ini yang di sini pas sebelah dua telur. Nah, setelah rata margarinnya, ini kita tutup. Kita tutup selama 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit.